Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wah, tepuk tangan dong. Hah? Tuh. Wah. Wah, asik sekali musiknya dari kantor ini. Aku sampai geleng-geleng. Oh, bukan nih. Loh, mana kantor? Oh, iya ya. Lah, tadi siapa yang main ya? Kapan ya? Siapa yang main ini? Mana kantornya? Enggak tahu nih. Kasih ini ya. Wah, tepuk tangan dong buat kasih ini, teman-teman. Lah, tapi mana Kak Anton ya, teman-teman? Kak Anton mau jadi di sini, kata Mi. Kenapa gitu? Pakai mic-nya. Ternyata enak di sini, bisa iya. Bersandar gini. Mau jadi peserta juga? Boleh. Teman-teman cilik. Ya. Oh, ternyata Kak Anton keren banget loh main pianonya. Iya, tepuk tangan lagi dong buat Kak Sini. Berapa lama belajarnya Kak Sini? Kirain Kak Sini lagi. Berapa lama belajarnya? Belajarnya? Dicuekin. Oke deh. Terima kasih ya, Kak Cindy. Luar biasa. Mana di belakang? Apa? Oh, gimana? 1 tahun lebih. Wih, itu belajarnya. Keren. Wah. Luar biasa. Dari kecil aku baru belajar loh. Hah? Baru belajar kantor? Umur 20. Masih kalah okay. Berarti ya. Luar biasa nih bakatnya Kak Cindy. Hebat. Kemarin storytelling bisa. Terus sekarang main. Wah, kembali lagi deh kantornya ya. Asik. Oh, Superman kantornya. Iya. Abang Vela bisa aja. Nah, tadi teman-teman ada penampilan Kak Cindy. Tepuk tangan lagi buat Kak Cindy. Dan Kak Shaluna sudah segmen 4. Saatnya ada pantun? Oke deh, kalau nggak ada pantun semuanya, Kak Tami akan lanjutkan lagi ceritanya. Mana rapimu? Ini rapiku. Mana buktinya? Ini buktinya. Lalu teman-teman, Mimi pun berkata. Bukan Mimi, tapi Tari tadi ya? Oke. Bagaimana dengan gaunmu, Mimi? Gaunmu pasti lebih cantik daripada ini, tanya Tari. Aku nggak tahu. Tari lalu bercerita bahwa di toko banyak sekali yang berjualan gaun seperti yang dia beli, teman-teman. Wih, jadi banyak ya. Ada yang berwarna biru, warna ungu, warna merah, bahkan ada yang warna kuning. Semua sepertinya motifnya sama, sama gaunnya juga.
Lalu gaunnya beli di mana, kata Mimi? Tari, di mana kamu beli gaun itu? Aku mau lihat. Ada di toko sebelah sana, di depan rumah kita, kata Tari. Tapi kamu beli gaunnya di mana? Aku tidak beli gaun. Aku belinya sama nenek. Bahkan nenekku yang membuatnya, menjahitnya. Oh gitu. Mata Tari ternyata kaget. Wah, nenekmu ternyata pinter jahit ya, kata Tari. Pasti gaunmu bagus sekali, kata Tari. Lalu Mimi berpamitan teman-teman. Mimi ingin pergi ke rumah siapa? Nenek.